Ya maritimnya itu. Karena kan kita tidak bisa menjawab tantangan laut yang besar ini. Ya, ya. Tidak ada yang bisa menjawab tantangan. Sehingga agak aneh. Gubernur mendapat anugerah pertanian. Dia yang di sini dapat anugerah perikanan. Iya betul. Ya, ya kan? Perikanan itu ada perigiri. Setelah perikanan perigiri. Atau baru perigi manusia. Ya memang umur pendek. Maka kami laki-laki 6 ini, kami gelar kami 6 ini 6 jahanam lah. 6 jahanam. Jadi kita mau bertemu ini. 6 orang ini bertemu. Apa yang dia bicarakan? Gak ada. Iya. Ternyata pelawak semua. Iya. Jadi kalau ketemu itu, kalau ngidul. Dia masuk di UCL, di College London. Dia masuk ke sini, masuk ke situ karena program jurusan psikologi anak itu lagi satu dunia, programnya jurusannya. Itu tapi universitasnya lagi 16 dunia. Jadi dia tes dan ternyata lulus. Nah setelah lulus itu baru dia merasa sudah ada saving universitinya, sudah ada save satu, dia coba Oxford dan lulus. Jadi dia berpindah lagi ke Oxford. Nah, saya cuma lihat kemampuan belajarnya sebenarnya biasa-biasa aja kalau saya. Waktu belajarnya lah. Tapi mungkin agaknya dia diberikan Allah keberkahannya. Kalau dari rata-rata anak, saya rasa dia tidak nampak jenius dan tidak ada juga nampak betul-betul nonton-nonton biasa. Dia katakanlah kalau anak sekarang nangkring di kafe di mana sering, jadi tak ada lah. Saya tak ada. Iya. Kan pepatah itu kan buat lah jauh dari. Nah, tapi anak pintar itu dari diri ibunya. Supaya ibu saya agak, ibu saya lebih ngerti daripada saya. Itu artinya buat pintar. Itu dulu. Itu dulu. Dulu. Dua. Betul. Di bisnisnya lagi yang menyebut juga. Saya sifat. Pas lah ya tapis dia. Karena tak ada kesalahan kalau hilang dosanya kalau saya sifat ya. Cuman berapa juta istighfar saya tak tahu. Karena itu dia. Malaysia ke Indonesia karena. Nah kalau sekarang ini rendah itu karena apa? Karena apa? Indonesia kok bisa rendah itu? Apakah karena kan seperti sekarang nih yang kasus Mandiri terus kan ada untuk masuk perguruan tinggi kan ada Mandiri itu perusahaan yang nyokok itu sampai 100 sampai 350 itu nampung dah. Nampung apa? Mandiri itu diadakan atau dihapus aja biar semua orang tidak yang punya duit aja nih kan orang kaya nih yang akan yang bisa pinter karena di sekarang ini di kampus ini subsidi silang lah. Ada yang satu semesternya sangat kecil, ada satu semester yang sangat besar subsidi silang. Tapi karena subsidi silang itu jadi seperti itu karena orang kayanya yang bisa mampu membayar biaya yang besar ya. Memang orang miskin akan tertolong karena average nya itu kan misalkan di Fakultas Kedokteran UI itu normalnya satu semester 35 juta. Tapi kalau dia reguler itu dia bisa sampai 12 juta. Hanya bayar 12 juta. Sementara dia 35 juta yang normal. Maka dari 12 ke 35 itu kan harus ada angka yang subsidi yang 12. Itu yang saya lihat. Kalau saya setuju ya Mandiri itu bukan di Mandiri dari segi keuangan. Memang anak itu Mandiri dari segi keuangan. Kalau dari segi keuangan, kasihan juga anak itu masuk pada posisi semua anak yang di situ pintar, terus dia masuk dengan kakak pintar-pintar lain, dia pasti akan
kalah. Jadi kasihan juga kalau dia paksa di dalam komunitas yang indikasinya tidak bukan nilainya tidak kalau sama. Ini kan karena kebetulan mereka terbuka kebuka gitu. Tapi saya yakin perguruan tinggi lain pun sama karena nggak buka aja gitu kan. Tapi nah, rata-rata tuh fakultas kedokteran yang unila itu hukum. Unila hukum. Kedokteran juga. Iya, makanya enggak maksud saya apakah mandiri itu harus dihapuskan sehingga hanya pakai undangan dan apa itu ya? SPTN. Ayo undangan. Undangan. Itu PMDK aja sama SBMPTN-nya ya, kan. Itu. Nah, apakah hanya dua itu? Iya, memang harusnya itu. Karena saya bilang tadi kalau kekuatannya hanya keuangan, kasihan anaknya. Kalau masuk pun dia dapat diprediksi dia akan gagal dalam komunitas yang anak-anak di dalam pendidikannya lebih baik daripada dia hasilnya maksudnya. Itu kan berarti kita kan menghancurkan anak kita sendiri. Iya. Apalagi nanti misalkan dia sempat cerita, oh saya jalur mandiri, maka yang lainnya oh ada apa lagi? Iya. Karena satu sekolah negeri itu kan satu sedikit sekali jumlahnya, 26 satu kelas. Dia besar jumlahnya. Memang ada beberapa kelas, tapi dari 36 itu ya kalau terjadi seperti itu pasti anak itu mudah saya rasa. Kalau analisa saya beda lagi Pak. Hampir universitas di negeri di Indonesia itu gedungnya udah banyak, kapasitas ruang itu berlebih. Situlah fungsi dari ujian mandiri itu Pak. Karena kalau ambil SPTN, PMDK saja, paling kan satu rombel kan cuma 15 orang aja. Iya betul. 15 orang aja. Bayangkan berapa banyak kosongnya. Kalau kemarin saya pergi ke UNAN atau ke UNP itu besar minta ampun. Itulah fungsi dari jurusan mandiri itu. Iya, dia mensubsidi. Subsidi siapa nggak tahu lah. Jadi ada kali-kali. Bang, balik ke lokal daerah, Bang. Bagaimana Abang melihat Universitas Umrah sekarang ini? Udah track rekornya lurus kah atau apa yang harus di-upgrade gitu loh? Umrah itu kan core-nya maritim. Ya. Kononnya di Indonesia terutama ya ada yang bukan kononnya, memang tak ada yang menspesialisasikan sebuah universitas maritim. Tidak ada. Tapi yang menonjol pendidikan masalah situ. Iya. Di situ yang saya kira menjadi bukan salam, tapi dia tidak tepat sesuai dengan namanya ya. Visi-misinya mungkin. Visi-misinya pasti maritim. Kalau tidak mungkin menempel kata kalimat maritim. Iya itu. Betul. Kalau tidak berada universitas Raja Ali Haji. Betul. Gitu kan? Iya, iya. Karena ada juga universitas yang bernama Pahlawan-Pahlawan. Ada. Iya, iya. Nah, berarti yang didambakan oleh Kepri misalkan, dia maritimnya itu. Karena kan kita tidak bisa menjawab tantangan laut yang besar ini. Iya, iya. Tidak ada yang bisa menjawab tantangan. Sehingga agak aneh. Gubernur mendapat anugerah pertanian. Ya, yang di sini dapat anugerah perikanan. Iya betul. Ya, ya kan perikanan itu ada perigi. Setelah perikanan perigi, atau baru perigi manusia. Ternyata mencari rektor itu sulit. Iya, iya betul. Dengan segala persyaratannya, dengan segala. Dan kalau dilihat dari segi, mohon maaf, tidak bicara apa namanya terlalu kita juga. Kedaerahan, memang anak daerah belum sampai ke grade itu. Nah, sekarang kan kita harus mencari dari dalam tanda kutip dari luar. Nah, persaingan dari luar itu ternyata bukan hanya dari segi jabatan kedudukan, juga apa yang dia dapat di universitas itu. Nah, itu persoal juga. Sehingga kita bersyukur aja ada yang siap dengan segala konsekuensi menjadi rektor di Umrah itu. Saya tidak belum pernah jumpa, tapi kalau saya ketemu pasti saya akan katakan bahwa Umrah balik lagi ke hitohnya aja maritim itu. Nah walaupun memang kos maritim itu besar ya. Contoh gini, pendidikan ini kan akademik, ya. Universitas, sekolah tinggi, apalah semuanya pokoknya institut itu akademik. Sementara hari ini orang sudah bicara kompetensi, ya kan, sertifikasi. Kan bedanya di situ. Sertifikasi kompetensi itu dia dapat di akademik. Contoh kalian tamat SH jadi pengacara kan ya. Tamat jadi
apa komunikasi mau jadi wartawan kan? Linear. Ada yang kalinya. Dokter juga SK tamatnya di kampus. Iya. Dan di dokternya disertifikasi lagi oleh ID misalkan. Nah, maritim itu kalau disertifikasi itu luar biasa. Banyak, Pak. Iya. Contoh di dekat puncak itu dekat. Ya naik ke puncak sebelah kiri itu saya pernah sampai sana. Ya, kiri itu. Itu mendapat lisensi menjadi apa mualim tahap namanya itu besar bagi orang membayarnya luar biasa. Nah kalau umrah itu dapat menggabungkan antara akademik dan kompetensi, ya, saya rasa karena kalau cuma akademik juga berat juga tamat dari umrah itu. Ya, orang udah bicara kompetensi. Banyak yang jurusan tamatan dari kemaritiman jurusan perikanan itu nggak tersalurkan di umrah itu, berbeda apa yang dilakukannya nggak sesuai dengan jurusan ya. Banyak yang tidak tersalurkan gitu. Nah, sebagai anak saya lulusan umrah kelautan, ilmu kelautan. Sampai sekarang nganggur. Oh. Ya karena tadi tidak di combine dengan sertifikasi yang dia punya. Karena ke depan nanti kita akan kehilangan orang yang akademik. Orang akademik akan jadi dosen aja, jadi guru aja. Kalau dia punya gelar, tidak ada sertifikat, dia akan takut. Pasti akan gitu ke depan. Nah, coba itulah wartawan yang ada. Karena tidak semua orang jadi wartawan di kota ada UKM. Nah, balik ke kemaritim tadi, apakah memang penyalurannya kurang kali ya, apa lapangan pekerjaan seperti misalnya ketua maritim, artinya ada perikanan, ada industri perikanan di Kepri ini, apakah perlu dilakukan pemerintah daerah abang genjot itu seperti itu, bagaimana kritikannya? Waktu Bang Nurdin jadi gubernur, saya pernah ngobrol karena beliau kan tamat dari Semarang sebagai pelaut. Iya. Kepri dan seharusnya di Kepri punya itu. Tapi kan nggak ada, makanya saya heran kalau ada kepala daerah nggak punya visi kelautan. Nah, 96 betul lah beliau kan nggak punya. Jadi memang kerja pemerintahnya buruk. Iya. buruk itu kata opung. Kalau menurut abang, standar lah ya atau gimana? Hampir buruk. Hampir ya, bang. Jadi anak-anak ini kalau di Wood itu dari generasi ketiga nih. Iyalah. Ini saya teringat keluarga Kennedy nih, Pak. Jadi seperempat dari sejarah Amerika itu dipengaruhi oleh keterlibatan politik keluarga Kennedy itu. John Kennedy, Edward Kennedy, lalu nama terkenal itu Edward Kennedy. Itu tamatan Kennedy juga kan. Jadi memang mereka ini sampai digelari keluarga kerajaan, padahal mereka bukan kerajaan. Begitulah mereka di Partai Demokrat itu turun-temurun sangat menentukan. Setengah apa tentu itu mereka. Dan lagi anak-anak ini akan diarahkan ke politik. Ini sebelum kita masuk cerita politik, itu beloknya dulu. Ah, ya. Anak saya nggak suka politik. Dia kalau pergi saya kampanye aja dia ketawa. Main papa ngabisin waktu. Keluar, nggak jelas ya. Menarik ya. Keluarga. Dan dia malah nggak ngerti. Dia anak saya, kita nih Melayu, tapi dia tidak berbahasa Melayu. Sehingga waktu saya bilang, Bapak pergi kampanye ya. Dia pikir agaknya kampanye itu bahasa Melayu, kan Melayu kan? Iya. Jadi dia bilang ke kakaknya, tadi Papa kemana? Papa pergi kampanye. Kampanye. Begitulah menurut saya dia memang nggak tertarik. Gitu. Nah, itu anak saya dia profesional, dua dokter kan. Anak saya dua dokter, jadi terahnya saya pun tak ada terah kesehatan, tapi dia jadi dokter. Yang ini kan psikolog. Ya. Jadi cara abang memberikan pengertian apa? Enggak, bapak tetap akan maju. Ada kalimat saya, kalimat anak saya yang saya selalu ceramah saya sampaikan. Anak saya bilang, Pak, biarlah kami sekolah capek-capek, susah-susah, asal kerjanya mudah. Nanti kerjanya mudah. Daripada kami kuliahnya mudah, nanti kerjanya susah. Jadi dia memang mau, setelah saya hitung, itu sebenarnya waktunya sama. Misalkan kita tamat dari, katakanlah jurusan apa ya, manajemen lah, kan 4 tahun selesai. Kemungkinan 3 tahun mencari kerja. 7 tahun kan jadinya. Tapi kalau jadi dokter, 7 tahun, langsung kerja kan? Nah, memang waktunya akan sama, tapi saya lihat dia kurang, saya bilang, betul juga.
biarlah susah-susah gitu belajar atau mudah cari kerja daripada mudah-mudah belajar susah cari kerja problem itu kan sama itu anak saya kan langsung kerja kalau gitu. Abang kok susah-susah sampai ngambil dokter maka sekolahnya dokter itu saya kan malu juga kalau semua dokter saya tuh Kalau saya, ini terlepas saya bukan memberikan tekanan apa-apa ya. Motivasi saya satu aja, Pak Nurinnya dokter mas saya enggak. Saya diberikan rezeki anak saya perempuan semua. Alasannya kenapa Allah kasih perempuan semua? Saya karena pencinta perempuan. Dua anak perempuan dan jaminan pintu surga. Tiga, Pak. Tiga ya. Saya memang suka perempuan daripada suka laki-laki. Karena saya pernah satu permata hati, mutiara hati, mustika hati. Pakai hood semua. Hah? Yang ketiga nih. Nah, itu kan bukti. Ya, karena dia perempuan, kalau laki-laki pakai hood. Macam ini juga lah. Materinya. Nama lengkap siapa tadi? Pasal. Oxford itu? Pasal. Pasal itu setelah saya lihat ada nama perempuan Pasal. Pada waktu itu anak saya lahir, istri saya ambil S2. Saya namakan Pasal itu Pasca Sarjana sebenarnya. Cuma selalu pakai P, anak saya Peninda, yang ini P semua. Jadi ya Pasal sebenarnya Pasca Sarjana. Dia lahir itu anak saya, istri saya S2 di Bandung. Dia lahir di Bandung. Berarti yang paling mutakhir apa? Ini keinginan untuk 2024 ini bisa setuju nggak sama anaknya? Jadi saya payah dari tadi nak belokkan ke politik ya. Sudah tidak menghiraukan bapak ibunya lagi. Apalagi dah usia senja. Nggak boleh kampanye. Nggak boleh kampanye. Tapi itu kan keinginan anak, Paramo. Keinginan beliau sendiri masih ada di politik. Masih ya. Saya kalau presiden memang kayaknya susah sekali mendapatkan calon ya saya lah. Kalau saya turunkanlah sedikit pemikiran kalian ke gubernur gitu kan. Karena kan kalau presiden tak bisa tentu gubernur. Bukan harus cepat ngambil ke sana. Bukan DPR RI ya? Hah? Bukan DPR RI. DPR RI saya nangis juga. Karena ada Bang Mulia Pak. DPD. Ya DPD itu stop Pak. Jadi dua ada stop. Jadi macam anak saya tadi lulus di UCL enggak ada stop. Jadi kalau DPD stop aja. Berarti keinginan beliau ini lebih banyak ke pilkada. Karena kadang-kadang mengulang-ulang cerita lama di DPD ini kayak mereview kaset yang lagunya itu dulu. Tapi kalau enggak ada ya kita lagu lama kita keluarin juga. Paramon lah kalau nyanyi kan lagu lama juga. Iya. Jadi opsional semuanya ya semua. Asal kulit itu masih opsional ya. Tapi yang prioritas dari Kiai satu. Dari Kiai. Prioritas ke pilkada. Pilgub. Oh iya. Pak ya. Apa? Pilgub ya. Sudah satu mil resmi itu. Prioritas. Pilgub itu ada Ansar sama Rudi. Itu Gajah lawan Gajah. Kata orang kalau Gajah sama Gajah, Kancil mati kan. Nah, mudah-mudahan Kancil bisa hidup. Itu aja lah. Kancil ya. Besar nih. Gajah sama Gajah. Ya. Dengan itu ngajak lah, jago gak mencuri timun. Iya, ada kan yang jawab apa tadi? Sah, maju ke desa. Karena September itu ya, 5 juta ya. Permintaan dari itu, dari KPU. Kalau saya lihat permintaan dari DPR. Karena DPR itu dilantik Oktober. Jadi kalau dia ikut September, dia tak perlu mundur. Kecuali incumbent ya. Tapi belum dilantik. Pandai tuh, itu biasa biaturasi sekarang. Strategi juga ya. Karena dia nggak mungkin melawan putusan MK kan. Yang sekarang dia bermain di waktu aja. Nah, kalau untuk pilkada, ini kira-kira sudah ada partai yang didekati. Kalau kalimat dengan wartawan kan harus saya bilang banyak yang sudah mendekati saya.
belum cadar sudah. Udah direkam lah. Banyak. Cuma angkanya berapa belum tahu. Nah, itu. Apakah akan menjadi koalisi? Cuman mereka bukan, mereka mendekati tapi mereka belum percaya dapat kursi berapa dalam pemilu. Iya, nanti ya. Kecuali pilpres dari kursinya. Sebenarnya kan masih bayangan kosong semua. Karena pilkada itu tergantung pemilu. Iya. Pemilu kan kalau di pilkada kepala daerah, no semua kecuali pilpres kayak lagi. Opsinya bikin koalisi sendiri atau gabung dengan salah satu koalisi besar? Kan ada dua koalisi. Kalau yang udah besar biarkanlah besar. Ya. Kan kita yang membesarkan diri kita lagi kan? Ini di luar itu ya. Biar aja dia besar. Bang, boleh nanya lagi ya, Bang? Kenapa dari keluarga besar Abang tidak mau jadi ketua partai? Atau belum sempat? Bang, ini saya sempat. Oh gitu ya? Iya. DPC pernah. Ketua belum? Ketua DPC dari Minang. Kenapa, Bang? Belum ada tertarik. Padahal kan jadi ketua partai langkah untuk kedepannya. Betul. Iya. Tiketnya dari ketua tiket, partai. Iya. Politisi itu kan dihitung sejauh mana aktivitasnya dalam partai ini. Ya. Jadi orang bisa bilang kenapa dia dicalonkan jadi ini, karena mungkin dia tidak begitu dipandang di masyarakat, tapi dia begitu sangat dipandang di partainya. Ya. Kayaknya lewat. Memang politisi itu dilahirkan oleh partai. Ya. Dia tidak bisa dilahirkan oleh masyarakat. Artinya tadi kan cerita mau maju ke pilkada, provinsi, mau kota, mau di DPR kan harus di tangan ketua partai. Ya? Kenapa dari dulu tidak terbesit pengen itu, Bang? Jadi ketua partai gitu loh. Dari keluarga besar. Kalau saya sendiri, jalan hidup saya memang saya ini politisi tangguh. Oh, gitu. Saya kadang terlalu banyak bermain perasaan, tidak agresif, tidak ambisius. Padahal ciri-ciri politisi itu harus ya. Ambisius, ambisif, dan mungkin sampai kepada kalimat mengharapkan segala cara. Tapi kita kan masuk ke dimensi, karena mungkin saya latar belakang guru ya, jadi agak santun, tapi santun itu sebenarnya melemahkan posisi juga. Iya, melemahkan kinerja politik. Iya. Kalau dalam politik. Ya, ya waktu sudah berlalu, sudah terlambat. Merubah kembali ke diri yang agresivitasnya tinggi, kan udah terlambat juga. Ya. Jadi ya ini begini lah nasib, bukan nasib ya, jalannya udah begini. Apakah nanti akan ditularkan ke penerus? Yuk kita di politik tuh. Karena kita lihat kan dari Pak Uzrin ke Bang Nizar ke Pak Harbi kan semuanya politik. Kita masyarakat kita kenal dengan politisinya gitu, bukan karena dengan juga sebagai mantan bupati, bukan sebagai seniman, juga sebagai apa ke DPD. Iya, karena politik itu seksi. Iya. Dia tetap saja menganggap ya berita itu ya politik nomor satunya. Kalau saya berada di manapun orang menganggap ya saya ini bagian dari politik. Iya betul. Masih kita akui. Nah cuman kan tadi ada syarat-syarat dari ketua partai yang juga mungkin kami tak bisa penuhi. Yang mungkin juga membuat kita lambat. Karena kan kita juga tahu bahwa infrastruktur menjadi pimpinan partai itu tugasnya luar biasa. Dan kami juga agaknya lemahnya juga tidak berani mengambil risiko. Gitu ya. Secara politisi itu harus ambil risiko. Contohnya di Bengkong kan gitu. Putra Bengkong. Tapi dia ada Bengkong di malam juga ada kan? Ada juga ya, datar. Kurang silaturahmi. Saya menarik saya ketemu Nurdin kemarin, Pak Nurdin. Ngopi pagi. Apa perlu? Ya, dia tetap ya dia silaturahmi mana dulu gitu ya. Terus dia wanti-wanti jangan kaitkan saya di politik apa. Karena dia masa tegang dia sekarang kan masa besar. Jadi memang dia sedang menutup diri betul bicara politik. Nah, tapi tadi malam saya nggak ikut. Nggak tahu kalau malam. Ketemu dengan orang politik. Dia ada foto bertiga. Karena dia dibesarkan di politik. Itu dia. Ya kan, awak kalau dibesarkan di pemain daplen, saya minum-minum. Tapi hebat lah,
kalau saya tadi malam Pak Rudi memberikan satu tempat semua mengundang Rudin untuk berada luar biasa. Malam foto yang beredar tuh, ini foto bukan hari ini nih, 2 tahun yang lalu. Apa saya nggak tahu, siapa yang memberikan foto, saya nggak tahu. Tetapi orang yakin bahwa memang fisik lautan itu ada di dulu. Aneh kalau kita orang darat dapat anugerah pertanian, orang laut dapat anugerah pertanian, itu aneh kan. Walaupun bukan tidak boleh tidak mendapatkan hal itu, karena mungkin ada yang sudah berusaha keras mendapatkan. Menurut saya adalah juga anugerah di bidang perikanan. Paling tidak ada kerja mereka terhadap perikanan. Hari ini coba kita lihat, tak ada yang membahas tentang kelautan. Ada yang interest ke sana, saya kira juga. Iya betul. Yang bicara ini berkaitan dengan tamatan kampus tadi ya. Padahal saya pernah ke Thailand. Saya sudah sampaikan pada gubernur waktu itu ayah Sari. Thailand itu melalui kedutaannya sudah mau join dengan kita di sini untuk membahas dari hulu ke hilir, dari tangkapan sampai ke pabrikan, sampai ke marketing. Jadi tidak hanya berhenti pada penangkapan. Sekarang kan kita masih cenderung pada penangkapan, sebab itu ada tim edukasi, ada apa itu lah, itu kan menangkap, kan bicara penangkapan. Tapi setelah itu kemana para nelayan kita, itu kan persoalan di sendiri. Mau tidak mau, kita mencari investor di bidang perikanan. Ya kan, di bidang perikanan luar biasa, dan dia tetangga kita yang dekat, dari Natuna misalnya. Itu kan bisa dimanfaatkan. Jadi ada kerja kita yang menjadi ikon daripada Kepri di bidang perikanan. Sama juga saya bilang di bidang pendidikan. Kenapa enggak namanya kurikulum lokal kita misalkan tentang kurikulum kelautan untuk anak-anak SMA misalkan. Kan enggak ada juga. Anak-anak kita diajar untuk cinta laut, enggak ada. Yang peduli laut misalkan enggak ada. Yang nah, padahal kan kemarin kita di daerah kelautan. Maksud saya kalau ada kurikulum tentang kelautan sebagai muatan lokal, memang kita yakin sama sarjana perikanan, kalau tidak ada pabrikan di sini, memang ya sulit dapat pekerjaan sesuai keilmuan. Saya contoh di buku saya yang buat apa sekolah yang berapa sih? Saya ketemu dengan anak nelayan, dia bilang anak saya sarjana pak, tapi dia nggak ada kerja. Sekarang dia ikut saya menjadi nelayan. Kalau tahu begini pak, anak saya jadikan nelayan aja. 4 tahun dia jadi kuliah itu, tentu dia lebih mahir jadi nelayan daripada saya. Sekarang dia kembali jadi nelayan. Dan berarti keilmuannya tidak dapat membesarkan keluarga mereka. Nah itu salahnya apa? Karena memang tidak tersedia. Tersedia lapangannya. Iya. Maka kita juga dengan memanipulasi perguruan tinggi. Jangan memanipulasi, bukan manipulasi. Jangan menyalahkan. Saya membuka prodi yang tidak ada link match-nya kepada dunia kerja. Banyak sekarang kita lihat dibuka, tapi tidak tahu memang tak mungkin ada lapangan kerjanya. Jadi anak-anak masuk, dia buta arah dan akhirnya dia jadi pengangguran. Kalau kita bicara pekerjaan dengan dunia kerja, dan sebab itu Jerman misalkan, kenapa mereka bisa link and match? Karena Jerman perguruan tinggi itu didirikan oleh perusahaan. Ya. Sekolah itu didirikan oleh perusahaan. BME itu punya sekolah untuk lakukan research. Jadi tamat dari sana memang ke sana otomatis. Nah kita kan nggak bisa gitu. Tapi itu ada pabrikan perikanan. Kalau misalkan tadi ada Kostoret lah. Ya, yang sudah tahu link kita ke sana. Jadi sarjana ini memang dia akan ke sana. Pendidikan itu kan harus selaras dengan itu. Walaupun orang bilang pendidikan juga untuk keilmuan. Tapi kan kalau keilmuan itu dia akademik dan akhirnya dia menjadi dosen, dia jadi riset. Tapi kan tidak semuanya juga. Nah itu. Cenderung lebih besar orang dunia kerja. Sekarang itu nggak link and match, nggak terjadi. Akhirnya orang jadi sarjana, hanya jadi sarjana aja. Yang menguntungkan apa? Menguntungkan negara. Karena setiap jadi sarjana, dia punya rata-rata pendidikan akan naik. Tapi keuntungan pribadi masyarakat. Karena kita kasihan lah orang kampung, mohon maaf lah saya juga dari kampung. Cuma karena hanya anaknya mati-matian, habis sekian banyak duit. Balik kampung lagi, gak jadi apa-apa.
tentu harapannya, harapan orang tua tentu besar. Dan saya juga sering dapat tolong anak saya, ya saya menolong apa? Karena keilmuan dia pun tidak ada dalam apa istilahnya yang saya butuhkan. Nah itu yang perlu persoalan. Kalau bicara politik anggaran untuk dunia kemaritim di Kepri ini berimbang atau tidak ada, Pak? Politik anggaran selalu berbasis kepentingan politik, berbasis pada sasaran. Terlihat nggak untuk kemaritiman ini? Ya ada. Nggak ada ya? Karena saya kalimat saya itu apa? Kalau dia berbasis sasaran anggaran politik juga, berbasis politik, ya itulah banyak bansos. Karena dia punya kepentingan politik. Kan? Dia banyak misalkan membuat fisik yang nampak orang, oh saya sudah buat ini loh. Tapi kalau dia bicara pendidikan, dia buat apa? Orang nggak lihat. Oh iya. Akhirnya pendidikan, padahal di mana-mana, di Malaysia aja seluruh Perdana Menterinya pernah jadi Menteri Pendidikan. Karena dia mau pendidikan dari nomor satu. Nah kita harusnya di sini. Kalau mau maju, ya pilih ekspresinya pendidikan. Pendidikannya tadi pendidikan kalau bisa, ya. Kita berbasis lalu. Dengan penjelasan Ramon tadi soal Kennedy. Nah, HUT sendiri berapa keluarga, Bang, saudara? Kenapa HUT itu ada namanya? HUT gitu. Boleh tahu nggak, Bang? Mungkin penonton kita bapak baru ada HUT. Saya itu 3 bersaudara. Iya, sejarah silang. Bapak saya paling tua. Namanya itu sebenarnya ada nama Ismail. Oh. Jadi dia ini mungkin nama Nabi HUT. Mungkin oleh orang tuanya. Nabi jadi, HUT? HUT kali ya, apa? Nabi HUT kan ada HUD. Oh, HUD. Tapi dia ternyata sekolahnya di Singapura. Oh, gitu. Bapak saya HUD bin Dahlan. HUD Dahlan jadi dia. HUD bin Dahlan ini lahir di Pulau Bulu. Oh. Nah, jadi kami ini tempatan nih. Iya, benar. Pulau Bulu. Dari kecil, orang tuanya sudah meninggal. Sampai dia pindah ke Tanjung Batu di Sungai Ungan. Tapi orang tua kami lah yang mendirikan kampung itu. Maksudnya kakek dia. Iya. Nah, karena dia sekolah di Singapura, bayangkan Singapura itu masih bukan negara ya, masih ya ada pulau Nusantara lah, kerajaan-kerajaan. Jadi jangan bayangkan dia pakai paspor ya, pasti enggak. Dia sekolah di sana, akhirnya tamat SMP di sana, dirubahlah jadi HUD itu. Jadi HUD itu menjadi kita nih mendapat bawa keren aja lah. Oh gitu. Kayaknya di Singapura mereka nggak tahu lah, tapi kampung saya Singapura nggak tahu. Iya. Nah, karena bapak saya kakek-kakek punya kampung ini, dari kakeknya, pamannya, apa semua itu lurah semua, kepala desa semua. Oh gitu, iya. Sampai ke bapak saya, kepala desa. Nah, dari dia. Dari kepala desa itulah mungkin agaknya ada terah politik kami di situ. Budi. Politik kampung lah. Karena waktu itu bapak saya juga ikut pemilihan kan pilkadesnya. Iya. Yang dari dulu kan pilkades yang dulu pilkadesnya seru kali kan. Ya pakai macam-macam ini terbang-terbang lah. Jadi maksudin. Jadi kami itu seringlah ke kantor kades, ke bapak ngetik surat, apa semua itu masih terbayang kita. Jadi itu yang membuat kami ini mungkin belajar politik di situ dengan tidak sengaja. Bapak memimpin rapat. Tapi kalau open house kami sudah biasa itu. Habis sholat id rumah kami itu ramai sekali dan sorenya dah kami tidak dapat makan apa-apa lagi. Habis. Tapi betul-betul open dan betul-betul habis. Jadi kalau cerita open house itu sudah terbiasa di kampung. Nah, yang untung jadi kepala desa cuma satu aja. Kalau orang nikah di kampung itu, kami makan enak. Karena satu rantang itu pasti sampai ke rumah. Rumah gitu. Jadi kalau balik sekolah kami nanya, "Mak, ada yang nikah tak? Ada yang kawin tak?" Kata, "Mak, ada." Kita tunggu. Udah masalah, Mak, tuh. Nah, jadi tunggu lah satu rantang untuk Pak Kades. Nah, itu untungnya di Kades. Jadi keluarga besar tertua Bang Rizal. Rizal Hood, ya. Iya, PNS kan. Iya. Justru Jerit Hood, Herman Hood yang di
Bandung, tapi pernah tahun 2004 menjadi caleg DPR RI dari PMI Makassar. Oh. Jadi walaupun dia di Bandung, punya otak politik juga lumayan. Iya. Nah, setelah itu saya, Abiud, Zakun, Hendri, Kurniawan. Kami punya 6 orang lagi. Laki-laki. 3 orang perempuan meninggal. Oh. Kami 9 orang, tapi 3 orang perempuan itu sudah dewasa, semua sudah punya anak. Ya memang umur pendek. Maka kami laki-laki 6 ini, kami gelar kami 6 ini 6 jahanam lah. 6 jahanam. Bertemu ini, 6 orang ini bertemu, apa yang dia bicarakan? Gak ada. Iya. Ternyata pelawak semua. Iya. Jadi kalau ketemu itu, ngalor ngidul. Saya ikut, 2000 berapa kita yang lebaran ke Malaysia? Nah, 2005. Oh ya, sampai ke 2005 itu keluarga 6 jahanam, keluarga besar. Di luar kota itu cuma keluarga saya aja tuh. Saya mau anak sama istri. Terus kita pakai mulut. Saya mau 7 kan tidak enak jadi jahanam. 6-4-8 aja. Kalau bahasa jadi tidak ada julukan. Tidak ada julukan. Ada julukan. Abang lain sungai Ungar ya? Ya. Sungai Ungar itu punya darah-darah tertua memimpin dia. Untuk pada posisi-posisi terbaik di pemerintahan itu sama ada Pak Sandi yang sekarang Pak Suwaja Presiden tuh jangan lupa ada Pak Irianto kan tuan tanah itu Pak sebenarnya itu daerah susah itu kelihatan kasihan orang tuanya waktu saya kecil ngambil air aja tuh sekitar 60 air bersih 60 km sepeda tahun 50-an kita tahun 80-an masih gitu ya. Jadi air kita yang coklat, gitu kan. Mandi bisa air pasang itu kalau coklat baru bisa ambil. Kalau udah mulai air laut datang udah asin. Jadi kita mandi air laut, air hujan. Rumah saya itu sabun mandi, sabun cuci pun dia nggak bisa busa karena airnya air. Nah, kami sekolah SMP naik sepeda 8 km, banjir bisa 2 km. Anak-anak Sungai Ungar tuh kalau banjir, hanya 2 aja yang sampai, angkatan saya itu, saya masuk aja. Yang lain boleh libur, kami tak mau libur. Karena? Ya kami rajin belajar lah. Nah, jadi saya menyelamatkan apa poin sekolah ya. Jadi saya sama Suwajar tuh memang ranking 1, dia ranking 2 saya gitu, SMP ya. Nah, itu juga almarhumkan perjuangan belajarnya luar biasa. Jadi memang daerah susah itu akan seperti itu. Tapi kalau dibuat statistik, sebenarnya banyak yang tidak berhasil. Ya kan? Cuman yang berhasil banget. Jadi dihitung yang berhasil itu sebenarnya banyak sekali teman-teman kita yang masih berada biasa saja di kampung. Dan kampung itu pun hari ini pun masih dalam kesulitan juga. Masih jangan tertinggal. Ya kampung bukan hanya tertinggal, kadang-kadang tertipu. Udah datang ke pejabat daerah ke tahun ini bang? Ke daerah Ungar belum? Orang Sungai Ungar marah kalau kami datang. Oh iya. Marahnya karena kami tidak bisa menyelesaikan Sungai Ungar. Jadi kami pandai di luar rumah. Iya. Jadi ya memang gitulah ya. Kita lihat kampung itu barokahnya karena mungkin karena diberikan kesulitan itu ya. Yang kedua kononnya nih terahnya terutama dari terah Jawa karena di situ banyak orang Jawa sebenarnya. Iya. Itu banyak dari kerajaan Demak bukan Majapahit malah ya. Jadi orang-orang katakanlah waktu itu mereka turun-turun tertinggi Demak tapi dia terusirkan karena situasi politik itu dan akhirnya lari ke Malaysia masuk dari Selangor balik lagi ke Kalimantan itu. Nah itulah yang mungkin agaknya ada sedikit kesaktian lah. Iya. Dan saya ini kan termasuk surat merah sebenarnya. Iya. Orang yang ini. Samsudin. Ada dua yang pernah mendarat di bulan. Armstrong sama orang Sungai Ungar. Karena judul beritanya Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Iya. Tadi selamat tuh. Ini hanya dua orang yang dan setelah itu kita bulan-bulanan dari bulan ke bulan. Jadi balik ke cerita 6 jahanam yang berpotensi besar untuk politik 2024 siapa aja bang? Selain abang? Kayak
kami ini berempat sebenarnya beda partai. Iya. Saya ini sekarang banyak beraliansi dengan PKS. Oh iya. Bang Muzrin katanya sekarang PKB. PKB, iya. Adik saya Demokrat. Iya. Nah, adik saya kecil itu Gerindra. Iya. Rencana kami 4 untuk calon DPR RI. Iya. Kalau kursi 4 ini dapat nilai oleh klien pun semua. Iya. Maka itu merupakan rekor MURI. Iya. Satu dapil dimenangkan oleh satu keluarga. Doakanlah ini berhasil. Iya. Iya. Empat kursi ya. Empat kursi itu belum kabur semua. Iya. Kira kalau dari Demak tadi jangan turun dari 4 makan. Katanya cukup tinggi lah, cukup tinggi lah, mahal besar tuh. Ya makanya. Oh, jauh dibanding ke. Eh, Arul kan, baru datang. Ya, ini juga turunan Joko juga. Iya. Joko. Joko Widodo. Sudah ya. Kalau kamu, apa? Kursi merah itu menarik dari itu. Antarkan kursi merah ini. Saya kan kebetulan bersekolah dengan Pak Rudi, tapi banyak berteman dengan Ansar. Itu saya banyak. Waktu saya banyak berteman di Ansar waktu di Tanjung Pinang. Malah dengan Pak Rudi saya satu sekolah, tapi sebenarnya bukan berteman. Berteman itu maksudnya sering ketemu, sering ngopi atau ngobrol atau mana. Teman sekolah. Tapi kalau dengan Pak Ansar saya banyak. Karena masa muda dengan masa muda saya sama. Ini KNPI waktu itu. Ajari satu sekolah. Jadi saya agak paham lah profil-profil. Dewi istrinya tuh kawan saya SMP sih. Aku jalan kaki tiap pagi sama Dewi. Oh, cinlok atau tidak? Tapi tidak jodoh. Tidak cinlok ya? Ya karena mungkin tidak level. Iya juga ya. Sayanya. Iya. Jalan kaki kilometer masa nggak cinlok gitu? Siapa yang sudah pernah lihat hari malam? Iya. Puisi saya mungkin tak seindah Ramon punya. Iya betul. Tapi Ramon tidak bisa membuat puisi waktu SMA yang dia bisa bukukan. Iya. Dan itu ditujukan kepada satu orang. Iya. Nah, saya cuma kepada istri saya. Iya. Walaupun banyak juga saya kirim kepada istri-istri yang lain. Jatuh empol itu. Bagaimana dalam 7 hari itu saya lihat selain dipenuhi dengan puisi-puisi itu kakak itu juga resume-resume rapat OSIS. Kok mau diceritain? Ada ATK juga ya, Bang, ya? Kebutuhan OSIS itu ini. Kan masih tersimpan kan juga. Masih bagus. Buku diarinya masih ada. Sudah bisa dibukukan. Sudah dibukukan kalian puisi sudah. Itu di saya buat tahun 83. Ada di mana? Sudah lahir semua. SD Pak, SD. SD kan dulu pacar kan. Belum. Sayangnya enggak ada terlalu lama ini. Terlambat loh saya film. Abang baru 5 tahun. Masalah pakai jaket. Awal dan naik motor. Pantes. Jadi kalau cewek yang suka orang mau cowok naik motor itu cewek pantes. Nah waktu itu mesti pantes. Kalau itu sudah pantes rasa. Setiap bulan ya. Oh Rudi itu emang dia bekerja keras. Dia udah nampak di sekolah. Jadi kita ke cewek dia kerja gimana lah. Kerja apa? Jualan apa kok kok aku. Oh. Jadi polisi. Saya kan jadi main bola. Kalau kita puisi-puisi seniman kan kita tahu cewek-cewek ini suka seniman. Dan berhasil mengundang Sutarji waktu itu. Kalau Rudi dia aliran keras dia main bola apa kan kita nggak pernah kalau main bola. Oh makanya waktu kita undang Billy itu kan yang dulu terakhir ada bulan itu akhirnya nggak ya waktu itu ada ya lancar tuh nomor masih ya masih di pekan baru kemudian dia masih mungkin ada doa-doa aja di sini.
Kan boleh aja. Ya, boleh mah. Apri itu orang masjid. Apri itu orang masjid. Dia diam di masjid tuh. Sebagai apa? Takmir. Apa namanya? Takmir lah awal lah. Marbon. Oh, sebelum mengenal betul saya. Sebelum Allah goda dia dengan kekayaan awalnya. Ini kawan kosnya. Waktu itu udah jadi orang dia belum? Dan ini yang menyesal. Untung. Dan orang masjid dulu. Orang masjid. Jangan-jangan karena kos berdua. Menangnya Rudy satu. Orang itu kan baru jadi orang masjid, Rudy sekarang baru ngurus masjid. Dia ada apa? Orang yang diam dia masjid tak bisa bangun masjid. Rudy tiga masih di bangun dia kan? Hidup Rudy. Hidup. Ayo udah direkam tadi itu. Itu rekam tadi itu. Kita di situ bos. Tapi pasarnya juga bangun masjid. Itu masalah. Kabupaten kota kan masih nulis juga. Jadi masih nulis masih apa? Coba. Apa kan penulis? Saya sekarang banyak. Saya malas nulis buat tanpa suka bayar. Iya. Gak mau lagi saya nulis. Ada bayaran. Tapi kan pamit sama bang. Oh iya. Iya. Saya mau buat, saya mau beritahu itu. Saya waktu jadi penulis ada orang yang ngambil. Iya iya. Honor saya. Saya jadi ketua RW. Honor saya pun diambil orang. Orang itu masih ada. Orang itu masih ada sampai sekarang. Ini honor sudah cair Pak, alhamdulillah. Tapi untuk kami ya Pak ya. Ah, bilang tidak ya. Padahal saya telah membina masyarakat saya. Kontrol saya Pak. Untuk tulis kita, dia ramen juga dapat. Teraju ya Pak. Teraju ya nama. Teraju. Kita mengenal ya. Nah, jadi yang ini kan penulis gua beradik. Iya. Satu lagi Husni Jarfud. Iya. Ada juga tengah ambil honornya. Iya. Namanya Hasan Aspani. Makanya Hasan sama Rahman enggak cocok. Masih punya gacun penulis. Ibu sama. Saya waktu SMA itu tamat di SMA tidak satu pun orang bilang saya tak masuk ke IKJ. Apa IKJ? Saya tidak masuk IKJ. Oh iya. Tapi menurut semua guru-guru hari ini pasti jadi seniman. Sekolah memberikan award saya sebagai lulusan terbaik bidang seni. Betul ada awardnya waktu perusahaan. Saya beritahu bapak saya nak masuk IKJ nih, saya bilang kan. Betul bapak saya. Ya tadilah bahasan. Kau nanti nak jadi seniman, ya dari mana, nak jadi apa. Kau jadi insinyur aja. Jadi saya masuklah fakultas teknik. Jurusan? Teknik industri. Hebatnya saya suruh buat dongkrak mobil, jadi saya temen agaknya tak naik mobil ini. Karena kerja apa ya Pak, setiap rendra show dimanapun saya pergi. Waktu itu rendra masih hidup, Pak Sutarji, Pak Tim itu jalan kaki saya dari Kemayoran itu sampai ke Tim. Kaki. Karena kita waktu tak ada duit tapi mau lihat seniman ini kan. Itu kerja saya, tapi saya fakultas teknik. Alhamdulillah saya nggak lulus Pak. Nggak lulus Pak. Sehingga-sehingga jadi kalau ada DO, saya ada DO satu kali. Cuman tidak dimasukkan dalam riwayat hidup. FT mana Pak? Karena mempengaruhi elektabilitas. Ya. FT mana Pak? FT mana? Waktu saya umum Pasundan. Pasundan ya. Saya sampai tahun 3, baru saya berbalik di Cibandung. Oh. Di Cibandung saya selesai. Dan satu kasih setia menanti ya. Karena pacar saya juga situ. Itu yang bikin motivasi industri ini gagal ya. Jadi orang tahun kedua biasa dapat beasiswa. Saya semester kedua ada beasiswa di Egypto. Hampir di Egypto saya nggak bayar, nggak sekolah nggak bayar. Karena saya dapat beasiswa. Dan saya jadi ketua senat di situ. Rektornya takut sama saya. Tiap hari saya duduk di kantor rektor. Kerja saya SLD. Mak, anak telepon jauh-jauh dari kantor rektor. Oh iya, telepon.
mak saya ini pun berpindah dari rumahnya ke tetangganya, saya pun di tetangganya. Tunggu dulu, taruh aja dulu, taruh. Mereka tuh mobil apa? TV. Saya 3 tahun di Pak Kota Jadi Pak Teknik Industri. Bikin dongkrak. Jadi kalau Mac Tech, tahu tak Mac Tech? Teknika teknologi, teknologi. Ya, baik Pak. Oh, itu. Manfaat saya. Sekolah swasta, cewek tak ada. Masuk ke kelas tuh, laki semua, merokok semua. Itu memang saya. Ini memang betul terkuliah loh. Dosennya tak mau tahu dalam sama mahasiswa. Masuk dia ngajar, udah. Habis keluar deh. Habis itu ujian open book. Disuruh dia kita nyontek. Tapi kan saya jawab enggak. Iyalah teknik iyalah. Kita sempat kadin ya dulu ya. Hitmi. Kalau gedung kadin yang di mana nih? Ada nama saya itu tuh, yang menjadikan gedung itu. Nama Jongken ini tak ada bos. Ngeri. Saya kan pengusaha aku saya. Gimana mertua? Kayaknya mertua yang lebih independen nih. Mertua. Kayaknya dari KPU udah ada mukanya. Ini dari KPU. Gajah kerang. Aku nyata tadi. Adalah peran itu peran moral. Tanggung jawab mes terhadap pembangunan kan masyarakatnya. Kalau dari kacamata Bang Adi gimana melihat persaat ini? Tukang adu domba atau tukang adu apa ini? Ya, kan saya mengerti kalimat Pak Ramon ini, pers itu menyampaikan fakta. Hmm. Kalau faktanya adu domba berarti ya begitu. Nah, bagi media selagi ada yang bicara positif kita beritakan. Adapun bicara negatif kita beritakan juga, Bang. Itulah media tuh, Bang. Jadi tadi, Bang, semakin sering pertengkaran ini semakin tinggi view. Jadi lawatlah pertengkaran ini. Politik itu kan perbincangan. Perbincangan apa ada isu. Isu pasti konflik. Kalau enggak menarik. Makanya kalau penceramahnya cerita dunia akhirat aja tak menarik ya. Ada. Tapi kalau dia cerita bahwa ada kaitan sedikit ke atas, ke bawah, langsung cantel orang nonton itu. Harus pasti lah kalau punya poin-poin sendiri ke kedua pihak ini kan. Nah, makanya saya bilang tadi, Rudy teman saya sekolah, tapi Ansa teman saya bermain. Berarti yang sering teman bercuhat Pak Ansar lah ya. Rudi di mata hati. Kalau teman bermain kadang-kadang juga teman berantem kan. Oh gitu juga ya. Saya ingin tahu bahwa saya dia itu teman berantem. Sampai pada satu masa tertentu dahulu. Dahulu kala. Sekarang itu begitu tajamnya. Berawal dari jalan 2 kilo itu enggak? Makanya kalau sekarang saya melihat Rudi, saya tahu perasaannya. Iya. Kayaknya mirip dengan perasaan saya. Iya. Tapi saya mau menangis. Tadi pandangan ketua PBI ya, ketua SPS seperti apa? Udah, tadi udah simpulkan semua. Saya belum ada pandangan. Ah boleh lah, closing statement lagi ya. Closing statement lagi. Kamu itu kalau closing yang perfect match, closing itu yang oh iya iya. Pokoknya HMR lah. HMR. Hardi membersamai Rudi. Iya. Apa hati sampai aja? Iya lah. Kalau kan, kalau
HMR ya kan? Ramon ini kan tak bisa menyimpulkan. Mana Ramon pernah menyimpulkan? Dia pasti membuat penawaran-penawaran aja. Iya. Dia kan menawar. Iya. Bisa kan? Closing kalau Gojek gak datang ya. Jadi barang kan? Closing tuh. Pertanyaan terakhir dari mertua, abang Karimun apa Batam nih? Oke, wih. Saya senangnya itulah. Banyak orang bertanya tentang Batam, KFC, Karimun. Agaknya itu umat saya masa besar. Iya. Dan akhirnya saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi udah. Berarti bahagia itu tidak bisa kita definisikan pada ruang waktu. Dan saya sama anak istri, saya bahagia. Waktunya aja, berapa lama kita tidak bahagia, bisa aja sekian menit. Bisa sampai ada yang berbulan-bulan. Di kota sama waktu gubernur bahagia sama bahagia, jalan terus. Kalau di kota sama waktu gubernur, mereka bahagia. Ya enggak bahagia, itu gubernur dengan waktu gubernur. Pertama direkam lo ya. Saya kata udah lihat aja ini tadi. Enggak ada lagi, udah habis. Masih. Akan potong-potong nanti. Tak ada gitu. Kalau mungkin masukkan satu. Apakah dia bahagia? Teman bermain. Saya tak bisa tahu karena bukan teman bermain saya lagi. Dulu ya. Bang, ada saran untuk diskusi teman ngopi nih bang, kedepannya bang? Saya cenderung yang seperti ini terus diagendakan. Cuman memang selain teman-teman yang merekam, mungkin kita ada channel YouTube atau rekaman yang lebih juga. Kan? Jadi selain itu bisa diposting gitu ya. Dalam sebuah channel ya. Podcast lah. Iya. Kalau live tidak live. Kita rekam aja. Setelah itu nanti kita tentu sih mana yang diedit, mana yang iya. Gimana nanti? Pemirsa, untuk IPTV demikian kita bincang sambil mobil santai di Lapoki bersama Dato Ardi Selama. Terima kasih.